Pemerintah Umar Maruf dari temannya dengan ajukan lagi ada pasir. Mantap dibanya kali ini tembakannya dengan Umar Maruf di sana. Namun dia masih menang. Hukuman terjadi di sana. Sehingga berubah saat ini. Istana sudah masih memiliki tinggal yang pas untuk tangannya. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Dengan tidak percaya diri. Pasir berkomat kita membaca mantra. Ajukan tangan kiri anda. Kali ini tembakan dan bisa dengan diri masih melihat. Namun bola sudah dikuasai sana. Hibur kebanggaannya. Minta umpan yang manis pada temannya. Pasir. Mantap kali ini tembakan sama Umar Gunung 2. Namun dia sudah dikuasai sana. Namun tidak mengenakan nyata saudara-saudara. Berlari sebar kira dengan di bagian yang kedua. Masih terkena. Sayang sekali. Tendangan dari Alkota belakang mengenainya. Sehingga berubah saat ini. Di belakang ternyata memilih tinggal dengan tinggal kebanggaannya. Minta umpan yang manis, pasir. Sayang sekali tembakannya kena tangan lawan. Diambang dengan keras. Sayang sekali. Meskipun dengan ibu kotak senyaman. Masih memilih tinggal yang pas untuk tangannya. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Masih berkomat kami baca mantra. Ajukan tangan kiri anda tembak bolanya bro. Kali ini mantap rupanya namun di sana sudah dikuasai. Masih terjadi empat pendek. Masih dikawal dia terjadi kebunan di sana. Mantap mereka sudah kawal. Namun sayang sekali. Meskipun dia berkelibungan di undang. Segeri bundar dengan tinggi saja mengenai serang laut. Bercadangan atletik. Kita lihat saja bagaimana aksi ini sampai dengan penuh tiga ini. Dengan simbol kebanggaannya. Minta umur yang maris. Mantap kali ini tembakan yang berkuasa dikuasai. Pantang saja ternyata. Tantangan dengan telak mengenainya sehingga harus melakukan instruksi. Minta umpan yang baris pada temannya. Pasir. Mantap kali ini tembakannya. Namun terjadi antangan jurah-jurah yang tidak mengenai saudara-saudara. Masih terjadi tembakan yang di belakang. Sampai di defense yang kedua. Akankah dia bilang saudara-saudara kali ini? Ternyata dia hanya memilih diri dalam satu defense yang kedua. Lanjut, masih dari yang kemudian aksinya. Dengan stifel kebanggaannya. Lambungkan saja segini bundar pasir. Kali ini tembakan yang menempat yang ada saja. Namun bola belum dikasih dengan sempurna sehingga dia selalu seksinya. Masih berkomat kami membaca mantra. Lambungkan segini bundar pasir. Mantap kali ini tembakannya. Di belakang ini yang pun. Namun antaman kecil sudah terjadi di depan sehingga terjadi juga yang baru saja di sana. Dipukul balasan. Aja bagaimana aksinya. Ajukan tangan kiri anda. Tembak bolanya gol. Kali ini tembakannya 0 dilawan. Namun bola terbentar keluar lawangan sehingga tetap menawan. Dengan simbol yang pas untuk tangannya. Kita lihat saja tembakannya. Kali ini tembakannya mantap rupanya. Namun bola sudah dikuasai di sana. Mantap yang dilakukan. Bola terbentang keluar lapangan. Berlari dia dengan kencangnya menuju ke belakang. Akankah saat ini dia memberanikan diri untuk pulang? Kita lihat saja bagaimana aksinya kali ini. Oh, ternyata hanya memilih aman di 6. Itu rupanya sang bintang dari serang laut akan melakukan tembakan kali ini. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Di belakang ada satu angka. Dengan penuh percaya diri pasar. Mantap kali ini tembakannya sang bintang dari serang laut. Di belakang ada yang pulang di sana. Namun bola masih belum dikuasai dengan sempurna. Masih terjadi sebungan di sana. Masih terjadi umpan pendek. Awas hati-hati. Pertahanan dari Wambil Ujung Sari ini akan diserang dari dua arah. Kita lihat saja ternyata. Masih terjadi kebunan kembali. Terjadi miskinan di sana ternyata. Masih terjadi umpan pendek kebunan dalam. Angka satu juga sudah masuk. Selamat untuk Sari. Sudah mencetak 3 angka saat ini. Temannya lambungkan saja bolanya. Peser. Ternyata tembakannya kali ini mantap rupanya. Bola masih belum dikuasai di sana. Berlari dengan sebar kilat dia menuju ke posisi kedua. Terjadi gol.
Yogalam terjadi di sana. Sebelum anda mengetahui siang kedua anda sudah berona anda aman dari sudut bundar. Sehingga, terjadi juga yang terjadi di sana. Kembali di bawah. Namun dia sudah berlari cepat kini aksinya taser. Mantap kali tendangannya yang menuju gelagat. Berlari dia dengan sandalnya namun sudah ada kekurangan di sana. Masih gagal saja. Sayang sekali. Handalan kecil dilakukan sehingga gaya topi batinya. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Minta umpan yang manis. Taser. Mantap kali tendangannya. Namun bola sudah dikuasai di sana. Terjadi kegilaan di sana. Namun sayang sekali. Dengan telak anda sudah diantar oleh sebelum bundar sehingga berubah saat ini. Inilah sang nomor bulu sembilan yang dimiliki oleh serang lalu. Dengan postur tubuh yang cukup ranting sekali. Sudah berbulu tegak di kota Asanaba. Dengan simbol kebanggaannya. Ajukan tangan kiri anda. Taser. Kali itu bola masih 0-2. Namun bola sudah dikuasai di sana. Terjadi pukulan saja. Dengan gaya berkelip yang indah, namun dia tidak mampu bersiap melakukan tendangan, mentamban yang manis, taser, mantap kali tendangannya, namun sayang sekali kakinya turun duluan sehingga dinyatakan 0-2. Hantam saja, dengan hantaman yang cukup keras, dia sudah terhantam dari sebelum. Kita nantikan saja aksinya Bayani. Taser. Mantap rupanya tendangannya. Berlari dia sudah gila. Hantam saja. Meskipun dengan gaya berkelip yang ingin gaya mulus, sudah terkena terlebih dahulu. Inilah nomor punggung 12, nomor punggung pamungkas dari seorang lain. Sudah berdiri tegak di kotak senapan. Dengan postur tubuh yang cukup jangkung sekali. Minta umpan yang manis, taser. Kali ini tembakannya 0-2. Namun bola sudah dikuasai. Hantaman dipilih lawan. Namun sayang sekali. Meskipun dia berkelip, namun tidak bisa. Minta umpan yang manis, taser. Kali ini tembakan yang mantap rupanya. Bola sudah dikuasai di sana. Masih terjadi kebunan. Pukulan dilakukan di sana sehingga membutuhkan langkahnya. Inilah orang yang sangat satu. Sang bintang dari serang laut akan melakukan serangan kali ini. Minta umat yang manis, taser. Kali ini tembakannya melenting keluar lapangan sehingga gagal terjadi umpan kurang cermat. Namun masih terjadi kepungan di sana. Kita lihat saja bagaimana. Apakah dia mampu untuk meloloskan diri ke swan. Masih terjadi kepungan kembali. Pukulan super kilat dilakukan di belakang sehingga dia harus merelakan saat ini. Istana harus tibur kebanggaannya. Minta umpan yang manis, taser. Lagi-lagi tendangannya menuju ke luar lapangan sehingga dia dengan selamat saja aman di bos. Ya, dia suka juga tak senapan. Kita lihat saja aksinya. Minta umpan yang manis, taser. Mantap kali tendangannya. Namun bola yang sebelum dikuasai di sana terjadi umpan panjang. Namun dia memilih aman saja di bos. Yang bernama kita lihat saja bagaimana aksinya. Lakukan saja sekilip bintang tembak. Mantap rupanya tendangannya kali ini. Namun dia sudah mendapat kawalan di sana. Terjadi umpan kurang cermat di sana. Umpan panjang dilakukan. Masih terlihat di sana. Dihantam saja. Sayang sekali. Langkahnya sudah dibatalkan. Terjadi kekalahan.
Bang Bonis mampu untuk mengumpar satu. Hingga saat ini saya serang. Kali ini Sang Nurfu dia akan melakukan tembakan. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Dengan penuh percaya diri sudah berpengger di kota senada. Minta umpan yang Bonis. Pasal. Wahai, sayang sekali tembakannya kali ini meluangkan. Dapat bola, pantang saja. Namun tidak menerima yang tembakan kali ini. Sehingga dia selada. Orang lain. Oh, iya selesai. Sudah berdekat di kota senaga. Kita lihat saja bagaimana aksinya kali ini. Minta umpan yang manis. Pasrah. Oh, sayang sekali. Terkena tangkap sehingga kali. Oh, antara dilakukan. Namun terkena tipu saat ini. Sang wasit melihat tadi buburan terkena pada yang pasir di tangannya. Kita lihat saja bagaimana tembakannya kali ini. Ajukan tangan kiri Anda. Pasrah. Mantap kali ini tembakannya. Bola masih menunggu di sana. Namun antara dilakukan tidak mengenal rupanya. Namun dia ini aman saja di tentu hidup kali ini. Kita lihat saja tembakannya. Melambungkan saja pasir. Mantap lagi tembakannya. Bola belum dikuasai dengan sempurna di sana. Sehingga dia melanjutkan pergerakan ke posisi yang kedua. Kita lihat saja. Oh! Di belakang terjadi pukulan kecil. Sebelum Anda menunggu posisi yang kedua, Anda sudah terkena hantaman dari Alkutu belakang. Sehingga saat ini, oh, masih terjadi dua beli pukulan. Pemilis kembali berulah saat ini. Sehingga dia selamat saja di Istana Serat. Oh, inilah sandawan punggung Bima sudah berlari kecil menuju kota Senawan. Dengan sebuah kebanggaannya. Minta umpan yang manis, pasal. Oh, kali tembakannya mantap sekali. Berlari cepat kira di sana. Bola masih berlari di sana. Terjadi pergerakan cepat di belakang. Sehingga dia melihat saja kebanggaan yang kedua. Apakah saat ini dia lagi untuk pulang? Kita lihat saja. Di depan rumahnya temannya ada yang pulang saat ini. Sehingga dia memutuskan saja untuk aman di bos yang kedua. Lagi saat ini. Mas tembakan ada di tentu itu. Karena di belakang ada satu angka. Rupa-rupanya. Sang bintang yang dimiliki oleh Selang Lair akan melakukan tembakan kali ini. Kita umpan yang manis. Taser. Mantap rupanya tembakannya. Bola masih membuka saja dengan sempurna. Di belakang rupanya ada yang pulang saat ini. Berlari gelap-gelap dia. Tergantung. Coba langkah satu tadi. Namun di belakang sudah ada yang pulang kembali di sana. Kita lihat saja bagaimana masih terjadi kebungan di sana. Bagus saja. Tiga angka rupanya masih dari kedalaman terlalu lain. Masih terjadi kebungan di sana. Masih terjadi bantuan-bantuan. Masih pantang saja. Saat ini. Pukulan sudah mengenai salah satu pemain dari Sarang Lau. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Pasir. Wow, sayang sekali tembakannya Naldo Lavan. Namun bila sudah dikuasai di sana. Terjadi kebungan dan kawalan di sana. Pantangan kasih dilakukan. Namun sayang sekali. Dia tidak bisa berkenut dari. Dia akan melakukan tembakan kali ini. Dengan gaya rambut panjangnya. Kita lihat saja bagaimana aksinya. Mencangkan yang manis pada temannya. Pasir. Sayang sekali dia terkena tangkap tembakan musuh ini dinyatakan lalu apa? Hantaman dia sudah dilakukan. Namun sayang sekali. Hantaman masih menerima ruang apa saja hasil. Sembilan, nomor bola sembilan yang ada. Dengan poster tubuh yang cukup ranting sekali. Sudah berdiri tegak di kota Senawan. Minta umpan yang manis. Pasir. Kali tembakannya masih nol di lapan. Bola belum dikasih dengan sembuh terjadi. Empat benda di sana. Pukul saja. Tidak mengenal rupanya. Kembali terjadi kebungan. Hantaman berikutnya. Sayang sekali di hantaman kedua kalinya. Dia lebih dalam pelentuk mengolak. Sehingga harus mengolak. Jalan saat ini. Minta umpan yang manis pada temannya. Pasir. Oh, mantap tembakan rupanya. Nomor bola sudah dikuasai di sana. Masih terjadi kebungan. Empat benda di sana terjadi. Masih terjadi kawalan. Masih dikawal. Pukul. Sayang sekali. Dia terkena hantaman keras dari Al-Gojo di barisan depan. Oleh se... saat ini, sang bintang yang sudah tidak asing lagi di kancah berbola kastian pembekasan akan melakukan tembakan. Lambukan segelit bundar pasar. Oh, mantap kali ini tembakannya Bang Anas. Berlari dia sekitar bulat.
sebelum dikali dengan sempurna. Terkenan ternyata sayang sekali. Terkenan taman. Tidak diperbolehkan bosku. Karena Anda tadi meminta umpan yang manis pada temannya. Lambukan saja pasir. Mantap bagi ini tembakan mirupanya. Dengan bola sendiri kerasnya terjadi. Hantam saja. Sayang sekali. Hantaman keras mengenai badannya sehingga harus. Terjadi di sana di belakang rupanya ada. Jual beli bulan. Ternyata bola. Tak di tomrai. Inilah orang yang sampai belum 12. Mintauman yang manis. Pasar. Tadi tembakan-tembakan dari perlawanan saja. Bola sudah dikuasai. Hantaman bisa dilakukan di sana. Sehingga memutuskan langkahnya. Dan berubah saja salah satu pemain seniornya. Mintauman yang manis bertemannya. Kita lihat saja bagaimana tembakannya. Lambukan saja segini bundar. Pasar. Tadi tembakan dengan lupa-lupanya. Bola masih dikuasai dengan sempurna di sana. Terjadi. Tidak bisa. Akan kembali. Ini akan melakukan tembakan. Dengan penuh semangat. Minta umpan yang manis pada temannya. Kita lihat saja tembakannya. Mantap rupanya sang tembakan itu satu. Berlari dia. Hantam lewatnya. Sayang sekali. Meskipun dia bersaja di udara. Tidak bisa menghindar dari hantam. Ini sang dengan pengusaha tidak diserangai. Sudah berdegas ke tahan senabat. Dengan wajah yang cukup tampan di bawah. Kita lihat sampai bagaimana aksinya kali ini. Minta umpan yang manis bertemuannya. Pasar! Lagi-lagi tembakan yang menuju ke luar lapangan. Sehingga dia amanakan saja ke bos yang pertama. Lagi, lambukan saja segini bundar. Pasar! Wow, mantap kali tembakannya. Bola sudah dikeluarkan di sana. Hantaman dia. Ternyata, hantaman kecil dilakukan sehingga saat ini masih berkomat kami membaca mantra. Penumpangan yang manis pada temannya. Lambungkan saja sebelum bundar. Tembak gol. Mantap tembakan rupanya kali ini. Iya, berlari cepat killer menuju ke bos yang kedua. Bola sudah dimasukkan di sana terjadi umpan panjang. Sudah sampai di ke bos yang kedua. Akankah dia saat ini beranikan diri untuk bunang di titik-titik akhir kali ini. Kita lihat saja ternyata memilih aman saja di bos yang kedua. Sayang sekali. Waktu.